بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du kepada dawan juri yang bijaksana serta para sahabat da'i di manapun kalian berada pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat menghirup oksigen dengan nikmat kedua kalinya Salawat serta salam mudah-mudahan selalu mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang dapat memberi pencahayaan selamat, yang dapat memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Memilih Pemimpin Yang Ideal Dalam Menuju Pemilu 2024. Kepada dewan juri yang bijaksana, serta saudara-saudariku seiman dan seperjuangan, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki integritas tinggi, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi, tidak bergantung pada peran, karakter, atau sifat kepribadian siapapun. Hadirin yang berbahagia. Manusia adalah makhluk sosial yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Seseorang tidak bisa dikatakan menjadi pemimpin jika dia belum bisa memimpin dirinya sendiri, dan menjadi pemimpin berarti ia memiliki tanggung jawab yang lebih dalam hidupnya. Ia akan bertanggung jawab atas orang yang berada di bawah pimpinannya, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن نعيته الامام راع ومسؤول عن نعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن نعيتها والخادم راع في مال ابيه ومسؤول عن نعيته وكلكم راع ومسؤول عن نعيته رواه البخاري yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian pemimpin bertanggung jawab atas rakyat laki-laki adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas mereka perempuan adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas hal tersebut. Pelayan adalah penjaga harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan masing-masing kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Dan apabila kita hendak memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab. Lantas, bagaimana agar kita mengetahui pemimpin itu baik? Hadirin yang berbahagia, ada beberapa tipe-tipe pemimpin. Tipe pemimpin yang pertama, yaitu pemimpinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bergantung pada orang tua. Pemimpin yang seperti ini tidak akan mandiri. Tipe pemimpin yang kedua yaitu pemimpinnya tidak bergantung pada orang lain akan tetapi ia kalah oleh ego dirinya. Pemimpin seperti ini tidak akan mementingkan keutamaan orang banyak. Pemimpin tipe yang ketiga yaitu pemimpin yang memiliki nilai-nilai pribadi seperti integritas, kebersamaan, tanggung jawabnya menjadi nilai utama akan tetapi pemimpin yang seperti ini belum cukup. Dan pemimpin tipe yang keempat yaitu pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip nilai moral memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, adil, serta peduli pada masyarakatnya. Pemimpin yang seperti inilah yang kita cari. Hadirin yang berbahagia, apabila kita memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang baik dan akan lahirlah pemimpin yang baik dan apabila kita memilih pemimpin yang buruk, maka lahirlah pemimpin yang buruk. Setelah kita mengetahui beberapa tipe-tipe pemimpin, harapan saya semoga kita dapat memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang bertanggung jawab Pemimpin yang adil Serta pemimpin yang berpegang teguh pada kebenaran Amin amin ya rabbal alamin Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan Apabila ada salahnya Itu datangnya dari daya diri saya pribadi Dan apabila ada benarnya Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya akhiri Ungzur makola wa la tandur man Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh